di sini, dan juga lawan juga hari ini lebih siap daripada kami, sehingga ini bisa menang dan bakal. Sering hilang fokus atau gimana? Mungkin sih tadi lebih tekan aja sih, ya, sama lawannya lebih bagus banget hari ini. Juara All England ini mempengaruhi percaya dirinya apa enggak? Percaya diri maksudnya? Oke, terlalu percaya diri karena ada yang dalam juara. Malah menjadi tekanan juga bagi kita sebenarnya lah karena percaya diri. Ya normal-normal aja sih bagi kita. Iya. Untuk evaluasinya? Ya. Evaluasi untuk next-nya gimana? Ya semoga kita bisa lebih baik lagi, bisa fokus lagi di lapangan. Beda signifikannya apa sih? Kan di game pertama tadi sempat menang kan ya, lalu di game kedua dan ketiga yang kalah. Perbedaan signifikannya apa sih di tiga game? Di tiga game mungkin kami perbedaannya di fokusnya ya. Tadi kami banyak melakukan kesalahan sendiri dibanding di game pertama. Dan lawannya juga bisa dimatiin ya, di siap main. Itu karena memang kesiapannya atau ada faktor lapangannya atau? Lapangan kan sama aja, mereka juga kalau angin kan mereka juga ada angin, kami ada angin sama aja. Ngaruh-ngaruh gak sih karena faktor supporter kita jadi tegang atau relax? Ya tegang pasti ada, cuma ya kita harus bisa ngatur atasin. Semangat. Terima kasih.